Hi guys, welcome back in my channel, Feli Channel tentunya. So, today kita akan lanjut part 2 yang kemarin. So, sekarang adalah part 3. Dan di part 3 ini, kita akan bahas tentang ucapan salam. Seperti itu. Ucapan salam dalam bahasa Kantonis itu sangatlah banyak. Cuman hari ini kita belajar separohnya saja, setengahnya saja, karena supaya kita bisa hafal, supaya kalian bisa lebih mudah untuk hafalnya, seperti itu. So, nggak usah belajar semuanya, ucapan salam semuanya hari ini separoh saja, setengahnya saja. Kurang lebih ada sekitar 13 ucapan salam. Di sini saya punya sekitar 13, seperti itu. Jadi saya hanya ambil separohnya aja, 6. Jadi next episode kita akan belajar ucapan salam lagi. Yang ini kita ambil separoh dulu, terus nextnya kita separoh lagi. Jadi supaya kalian bisa menghafalnya itu sedikit demi sedikit gitu loh. Soalnya kan kalau banyak langsung kan susah ngafalinya. Jadi saya ambil separoh dulu saja. Oke, langsung saja guys, ucapan salam tentang bahasa Kantonis. Yang pertama yaitu selamat. Selamat dalam bahasa Kantonis adalah kung hei. Kung hei. Seperti itu. Terus selamat pagi, chow san. Selamat siang, eng on. Selamat malam, man on. Selamat datang, fung ying. Terus selamat tidur, chodao. Jadi seperti itu. Jadi bahasanya itu sedikit banget, simple, hanya satu kata saja sebenarnya. Cuman supaya di sini kalian bisa lebih cepat menghafal, jadi hari ini kita cukup belajar 6 aja. 6 tentang ucapan salam dulu. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah selamat. Kung hei. Selamat pagi. Chow san. Selamat siang. Em on. Selamat malam. Man on. Selamat datang. Fung ying. Selamat tidur, codau, seperti itu. Jadi cukup sekian video hari ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau enggak, menurut kalian video ini terlalu singkat ataupun terlalu sedikit belajarnya, kalian juga bisa komen. Jadi saya bisa next, saya akan bisa tambahin lagi menggunakan durasi yang lebih panjang lagi, seperti itu. Cuman di sini kan saya mikirnya kalau belajar itu sedikit demi sedikit gitu dulu, kan dihafalin 5-6 kata seperti itu dulu kan, supaya kitanya bisa lebih hafal juga, supaya kalian bisa lebih cepat untuk menghafalnya, seperti itu. Jadi saya ambilnya sedikit-sedikit saja. So next episode, next part 4, kita akan belajar lagi tentang ucapan salam. So, part 3 adalah ucapan salam tentang selamat, kung hei, selamat pagi, chow san, selamat siang, em on, selamat malam, man on, selamat datang, fung ying, selamat tidur, codau, seperti itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe with YouTube Feli Channel. Oke guys, thank you, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.